A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala ma 'alaika min hisabihim min syai'. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah. Ha, itulah. Allah. Macam tu Allah. Buatkan Nabi itu menangis. Menangis. Janganlah kamu menghalau mereka. وَلَا تَطْرُدَهُمْ wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Jangan Muhammad, larangan dengan jangan ni larangan keras. Larangan keras, larangan dengan la, kalimah la itu jangan. Janganlah kamu mengusir mereka, jangan kamu halau mereka, orang-orang yang menyeru kepada Tuhan di pagi dan petang. Jibril turun mari ayat begini. Direct. Jangan kamu menghalau mereka, Muhammad. Orang-orang yang menyeru Tuhan, berdoa kepada Allah pagi, petang, malam, siang, sedangkan mereka itu menghendaki keredaan Allah. Mereka duduk dekat denganmu itu kerana mereka duduk mengharapkan keredaan Allah. Kamu tidak berhak sikit pun. Allah kata, kamu tidak memiliki tanggungjawab sikit pun. Kamu tidak bertanggungjawab sikit pun terhadap mereka. Kerja-kerja orang-orang miskin, kamu tidak tanggungjawab sikit pun terhadap mereka. Allah. Atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memiliki, dan mereka juga pun tidak bertanggungjawab sikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak nak usir mereka. Kenapa? Allah. Nangis. Kenapa kamu hati dah nak usir mereka kerana nak ambil hati orang kafir? Kenapa? Kamu tidak tanggungjawab terhadap perbuatan orang miskin tu. Dan orang miskin tidak tanggungjawab terhadap perbuatan musiki pun. Yang menyebabkan kamu berhak nak mengusir mereka. Sehingga kamu termasuk orang zalim, Muhammad. Kalau kamu usir mereka, kamu adalah orang zalim, Muhammad. Berat. Sangat berat. Nah, inilah usul yang diusulkan oleh pihak kafir. Bangkang lah kita kata. Ya tak? Bangkang Islam ni. Diusul supaya halau orang-orang miskin. Kami tak sanggup duduk dengan mereka. Jadi Nabi dah condong atas permintaan mereka itu turun mari dengan keras larangan. Sebab itu kita kena fikirlah, ya, kena kita ambil contoh. Ambil contoh, jangan ikut kehendak orang kafir. Wallahu alam lah, ya, takut ada kena politik. Memanglah agama dia kena dengan politik. Politik ni sangat tinggi agama tu. Agama. Kita tak boleh nak kata ini politik bukan agama, ustaz. Silap tu. Politik ni agama yang paling tinggi sekali. Dalam politik, agama paling tinggi. Setiap perkara yang berlaku di dunia, itu perkara akhirat. Tak mungkin perkara berlaku di dunia, kata ini hak dunia, ustaz. Ini bukan akhirat. Tidak. Apa saja yang berkenaan di dunia, problem apa, masalah apa, politik apa, semua akhirat. Sama ada kita setuju ke tak setuju, semua berlaku di dunia, itu masalah akhirat. Tidak ada masalah timbul di dunia kecuali itu adalah masalah akhirat. Penyelesaian di akhirat semua. Kalau mahkamah di sini hukum, orang salah dihukum tak salah. Orang tak salah, mahkamah hukum salah. Nampak selesai di dunia. Tetapi sebenarnya tak selesai lagi di sisi Allah. Akan diselesai di akhirat. Setuju tak? Akan diselesai di akhirat. Sekecil mana, seberat mana, seringan mana, setiap perkara yang berlaku di dunia, itu masalah akhirat. Adil ke tak adil ke, zalim tak zalim orang ke, semua itu masalah akhirat.
Kecuali manusia tak tahu, kata habis dunia habis. Itu maksud manusia tak tahu. Tidak ada perkara yang tidak ada sangkut paut dengan akhirat. Semua segala. Itulah kuliah-kuliah akan datang kita nak cakap apa ni tentang masalah penghisapan tentang diri kita bagaimana. InsyaAllah. Boleh faham insyaAllah ya cerita ni? Okey. Okey, jadi itulah kena kita sabar. Sabar. Allah suruh sabar. Nabi kena sabar duduk masyarakat orang miskin. Kerana apa? Mereka duduk mengharapkan keridhaan Allah. Orang miskin ni lah duduk jadi naik agama Islam sampai hari ni. Orang miskin yang banyak. Majoriti orang miskin. Lah ni banyak juga orang kaya kan. Bukan tak ada peranan orang kaya. Tak, ada juga. Tapi orang miskin banyak yang duduk naik ke peranan mereka dalam urusan agama sebenarnya. Semenjak dulu pun. Nah gitu. Nanti orang-orang kaya kata apa ni tak masuk dia pula. Dah orang kaya pun main peranan juga. Ya dah. Peranan juga peranan dia. Tapi kebanyakan majoriti kalau berperang orang miskin dulu. Ya dah. Kalau sah depan orang miskin dulu. Sebab itu Allah suruh Nabi itu sabar bersama-sama mereka. Okey.